Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan tahapan pembangunan Pondok Pesantren Tahfidz dan Dzikir Baitul Quran Muttaqin Syariah. Tahapan awal baru pondasi. Ini adalah saluran air. Nanti musim penghujan akan terjadi tanjakan air yang cukup besar, sehingga saluran air harus segera didahulukan. Ini kondisi pinggir. Benteng. Nah, ini benteng pondok yang sudah terpasang. Ini cukup dalam sekali. Ini pembangunan terhenti sudah satu tahun lebih karena faktor biaya. Nah, ini besi-besi kemarin dipindahkan dulu ketika pembekuan. Sampai sana 25 meter ya. Kapasitas 5.000 liter, alhamdulillah sudah terpasang di atas. Doanya juga ini juga akan dilakukan pemasangan lampir atau pelindung agar tanah tidak terus. Kondisinya seperti ini. Perbaikan jalan yang semulanya ke sini terlalu nanjak sekali, akhirnya dipindah ke lokasi ini. Nah, ini baru kemarin sore hari dilakukan pemindahan jalan pada hari Allah yang ikut mewakafkan tanahnya, mewakafkan waktu jalan ke sini, masya Allah. Ini adalah Pak Somantri sedang akut ini kendaraannya. Akut bahan-bahan pos ronda. Ini jalan penghubung ke desa Bojongkapol. Jalanannya cukup luar biasa ekstrim. Bojongkapol, Kecamatan Bojongkambir. Daerah pemetingan Cepatujah. Kemana, Ak? Dari mana? Alhamdulillah. Ini tetap ya, tandar. Abi beli tepunak deh izin. Wih, kok akhirnya sedap deh, pengen. Thank you.
mata, gue ada suara nada dering yang alami ayam kempuang. Ini adalah pohon aren. Semoga ada hamba Allah yang ingin mewakafkan untuk gorong-gorong dan masuknya ini karena ketika hujan air dari sana besar sekali, kalau tidak segera dipasang drainase khawatir tanah ini terus sebelah sana sawah-sawah di bawah. Sudah ada cakar ayam, kalau sudah cakar ayam lurus sampai sana, terus ke sana, terus ke ujung sana yang ada WC, terus madrasah itu nanti karena kejebol. Antara tiang dan tiang itu 5 meter ya. Sudah pondasi sudah ayam ya, pondasi tinggal kali lagi nanti untuk tahapan pasangan pondasi berikutnya. Insyaallah itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih sudah berkenan untuk share video-video ini, insyaallah bermanfaat. Terima kasih sekali lagi, jazakumullahu khairan katsir fid dunya wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.